بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي انزل القران هدى للناس وبينات والفرقان والشفاء للمؤمنين اشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sallim ajmain amma ba'du Alhamdulillah tahadis bin ikmah puja puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rambu-rambu bagaimana keluarga yang benar dalam keluarga itu ada hak dan kewajiban salah satunya kita kemarin bahas bahwa seorang istri tidak boleh menyusahkan sang suami. Kemarin kita bahas sampai Nabi juga bingung. Kemarin sampai Nabi juga bingung ingin ingin membahagiakan istri, dari sisi lain ternyata istri yang lain terdolemi. Tapi karena karena yang e, menuntutnya itu lebih tinggi derajatnya dan nantinya akan menjadi pengganti beliau ketika beliau sudah wafat ya diiyahkanlah gitu diiyahkan ya, waktu kemarin kita bahas sampai-sampai <kuh> ya, Nabi itu sebetulnya Nabi itu beban ya beban waktu dia mengatakan bahwa tidak akan tidur dengan Maria ini karena desakan dari Habsah dan Aisyah ya gitu maka oleh sebab itu kemarin Nabi sampai ditegur itulah sifat maksum na Nabi ya <coughs> kalau Nabi itu dimaksum artinya maksum itu dijaga dari kesalahan jadi belum melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah gitu kemarin tegurannya apa ya ya Nabi langsung wahai Nabi lima tuh harimu ma'halallahu kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan gitu Kenapa kamu tidak boleh minum e, madu di tempat yang lain gitu. Boleh-boleh saja gitu. Maka sekarang kita akan membahas tentang tadi kemarin e, apa wanita yang suka merongrong atau suka menyusahkan suami gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kata Allah istri yang ideal? Istri yang idaman ya, istri yang khairnya Hmm, khair, khairun nisa, hmm. <susuk> <tuh> <tuh> yang khairnya, yang khair, khairun nisa. Diawali dengan apa kemarin kata-kata Allah, inta tuba. kalian harus taubat. Ini masih masih nyambungkan dengan kemarin kalian harus bertaubat. Maksudnya kepada Habsah dan Aisyah. Ini dua. Inta tuba, kalian harus tobat. Kalau kamu tobat, cirinya kamu sudah tobat, ilallah kepada Allah, faqad sagat kulu bukuma. Maka hatimu akan cenderung untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya, tidak menekan lagi suami untuk melakukan hal-hal yang... Uh, di luar uh, di luar di luar keinginannya gitu ya kemarin kan disuruh Maria ah, tidak tidak boleh tidur dengan Maria ah, gitu Yaudah, ya udahlah maka ini baru per, uh, baru permulaannya jadi uh, ke kalau kamu taubat berarti lihat orang ciri salah satu ciri orang yang sudah taubat diterima taubatnya oleh Allah segera kulo hatinya itu cenderung untuk berbuat baik artinya ketika ada kebaikan itu dia bergegas aduh sebentar lagi adan wudhu itu orang yang sudah tebat gitu bukan adan oh enggak 15 menit enggak gitu enggak gitu jadi orang yang 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 sudah tobat sogot sogot kalau sogot itu bahasa Arab ya kalau bahasa kita mah segut gitu ya segut sogot ya segut ya bahasa dia untuk berbuat baik itu segut gitu berbuat baik itu hebat gitu tetapi kata-kata Allah ini khusus kepada Habsah dan Aisyah dan umumnya kepada kita. Wa in kalau kalian tetap bersekongkol untuk menyusahkan Nabi <tuh> bersekongkol untuk misalkan menyusahkan Nabi kayak kemarin itu alaihi fa innallahu maulahu ingatlah Allah itu akan akan mengurusku Allah itu akan mengurusku wajib rilu dan jibril mengurus wa salihul dan orang-orang yang soleh ya itu akan mengurusku gitu wal mal wal dan malaikat ba'da dalika setelah kalian menentang nabi atau menentang suaminya dohiron secara nyata e, bersekongkol untuk saling menolong saling tolong menolong berkolaborasi untuk menekan nabi maka kalau tetap tidak taubat, nah ini ya, asa rabbuhu, maka pasti Allah akan intalakokuna akan menyuruhku menceraikanmu. Diceraikan kamu, Aisyah dan Hafso, kata kata Rasul nih ya kata Allah dalam Al Qur'an. Kemudian ayubat dilahu dan Allah menggantikan azwajan khairan min kunna, yaitu istri yang paling baik. Istri yang terbaik yaitu Azwa dan Khair atau Khairun Nisa wanita yang terbaik. Nah, nah jadi siapa ya wanita yang terbaik ini? Nah ini ya, jadi istri yang terbaik itu yang gimana sih? Oke okay. satu ini masih ayat ayat berikutnya ya masih Azwa dan Khairun min istri yang terbaik dan kita sudah belum mencetak istri yang terbaik gitu Khairun Nisa bukan jadu udah cari, enggak oleh kita bentuk supaya khairun nisa. kan kewajiban kita mendidik istri itu bukan ingin jadi aja ya gitu jangan yang pertama ciri orang yang khairun nisa atau azwajun khairan minkuna istri yang lebih baik daripada Aisyah dan Hafsah satu apa muslimatin ya wa azwajanj khairan muslimatin apa muslimatin itu muslim muslim itu apa sih muslim itu berserah diri taslim taslim kepada siapa jelas kepada Allah dan kedua taslim kepada suami apa taslim tuh berserah diri patuh berserah diri nah berserah diri itu ya dia mah pasrah we ka gitu <laughs> <Sengis> kacau ya <laughs> jadi muslim itu artinya kita ke allah juga kan harusnya pasrah pasrahnya apa kata allah kamu tidur tidur kamu uh, bangun bangun kata allah kamu harus sholat sholat taat beda lagi nanti ini taslim itu nampi ne nerima 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 apa adanya gitu nerima gitu itu taslim namanya Taslim itu lebih cenderung ke jadi istri yang baik itu suami apapun dia terima. Iya, ya mah kemana Aduh, kacau ibu, <yg. tuh> guys, kacau dengan jurusnya, jauh deng jawabnya itu. <tuh> itu. <tuh, tuh> <tuh> Taslim itu menerima suaminya mau gitu, mau gini, pun dia menerima gitu. Artinya apa? Tidak pernah menyalahkan suami, tidak pernah menuntut suami, tidak pernah dia itu apa menyalahkan ngomongin-ngomongin kejelekan suami enggak? Jadi, itu harusnya, itu depan bapak-bapak <guluh> kan harus mencetak ibu-ibunya seperti itu. Jadi, ibu -ibu itu ingat, oh benar. <tus> Akan kewajiban kita mencetak, nah, nah. <laughs> dia Jadi, di <be> <laughs> Jadi, namanya taslim itu berserah, pasrah ke suami. Itu pasrah, taslim itu kan artinya ke Allah, ya. Taslim ke suami juga, taslim gitu kan, istri yang terbaik ini istri yang terbaik itu taslim gitu taslim itu ya dia pasrah apapun dia rido gitu dia, di, diberi apapun dikasih biaya segini suami oleh suami atau apapun dia itu rido aja hatinya itu kalau taslim itu di hati ya di hati Ta, dia itu Masya Allah itu taslim ya yang kedua yang kedua nih yang satu taslim ya yang kedua mukminat mukmin jatuh muslimat muslimat dua mukminat mukminat itu kalau taslim itu lebih ke fisik ya kalau mukmin lebih ke hati ulang lagi kalau muslim bicaranya bagus sopan santun itu muslim taslim tuh kalau mukminat lebih di hati salah satunya iman itu artinya apa percaya artinya dia selalu percaya ke suami bukan datang kemana wae gue yakin balik oh, enggak Seharusnya kan jam 4. Kenapa sekarang jam 8 baru pulang? Kemana dulu? Coba. Tidak gitu. Orang yang mukmin itu, orang yang mukmin itu dia percaya kepada suami. Kenapa ini bau minyaknya beda? Minyak siapa? Itu. Pas mau sini sini, hp sini lihat. Ada ada chattingan dengan siapa? Bukan, itu temu min. Padahal ada suami agen tebodoh, memeh balik tadi hapusan <tuh> Aduh, saha eta nu kitu nya. Uh, uh. teh artinya mukmin ke Allah ya iman, ya ini ke suaminya, percaya, sangat percaya. Dia sangat percaya. Dia pulang jam berapa, dia mau kemana dia percaya, enggak pernah dia sukan curiga atau apa enggak. Pas ketika misalkan Ya, ya suatu ketika misalkan lah kenapa baju baju suami itu ada bekaya bekas lipstick orang yang mukmin itu istri yang mukmin itu nggak nggak gini misalkan wah pasti ini selingkuh enggak tapi dia klarifikasi bapak ibu tapi dengan tadi iman itu dengan hatinya bagus ya ibu lihat ini di baju bapak ada lipstick oh iya jadi rusuh naik angkot. Ayah ibu-ibu di pinggir eta nunutan gitu kena kayu. <laughs> Tuh sengaja gitu. <laughs> oh, ya udah orang iman percaya. <laughs> itu iman. Jadi ciri orang yang khairun nisa itu uh, Ajuwajan khairan, Ajuwajan khairan itu sekali lagi muslim fisiknya dia taslim, dia berserah diri ke suami, dia pasrah ke suami, apapun diberikan oleh suami apapun tidak pernah menentang. Nah, yang kedua mukminat. Ya, momen itu percaya. Enggak-enggak pernah. Sugan, so, Bapak, udah gaji teh gede, kemana sebagian? Udah dipakai kan ini-ini. Ah, ya terpercaya. Nah, itu berarti bukan istri yang terbaik. Bukan istri yang baik. Gitu. Percaya gitu. Terpercaya. Ketika dia e, nyuci, Bapak, tadi ibu e, nemu uang di saku. Nih, gitu. Enggak gini. Bapak, jadi aku e, ibu nemu uang e, di saku mana udah habis. Aku <laughs> kacau itu. <betul. laughs> gitu <bahwa> bingung kan? Anu <laughs> gawatnya. Nah jadi betul ya ketika-ketika ketika kita Allah itu masya Allah karim bener-bener ya kalau-kalau Alquran tuh pedoman itu oh gini harus kalau gini harus begini atau begini gitu. Jadi runtutannya itu jelas gitu. Kalau kita bisa bisa memahami Al-Qur'an oh arahnya ke sini. Tapi secara 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 teks itu kan muslim itu oh dia Islam. Berarti istri kita harus Islam. Iya, okelah itu. Tetapi yang ini kan istri istri terbaik bagi suami kan otomatis taslim itu apa? Artinya taslim itu Islam itu berserah diri. Berarti kalau kita misalkan masih ih yo ingin eh, sakit itu musim hujan panas, wah yo ih haru dong. Nah berarti belum taslim, belum Islam kita kepada Allah, kepada Allah nih gitu kenapa masih protes? gitu dikasih hujan, hujan ya mau garing-garing. Gitu. Kita protes. Ya. diberi hujan poyan, ya tidak hujan poyan itu ya, pugut. <laughs> <laughs> jalan ada hujan ke ngacet protes di di dipanaskan wayi, protes di hujan poyan dua nana protes kenai apa yang enggak protes je manusia manusia itu serba protes aja nah itu belum taslim namanya <tuh>. belum taslim itu namanya so kalau taslim itu Allah memberikan ya Alhamdulillah. tapi kalau hanya bahasa basi aduh ni gerah gianya itu makanannya basa basi enggak apa apa mulut mapai syariat hati mapai hakikat itu teori dalam filsafat. Jadi teori dalam tasawuf itu boleh kalau mulutnya lah gerah, tapi kita dalam hati itu menerima. Tapi yang jadi masalah mah mulutnya menyebutkan gerah, ya nah hatinya itu menerima, tak nah, itu tidak taslim namanya. Itu. Nah, nah dua tuh, yang ketiga apa? Konitatin. Konita kepada Allah, taat kepada uh, suami, patuh ke suami teh. Kayak tadi, kalau suami ingin itu nggak banyak alasan. Ah, naon no, pokoknya <laughs> ingin kopi, misalkan kamu, bu bikin kopi siapa gitu, bu bikin ini, oke, okay. gitu. nggak pernah suka udah <laughs> buka suku atuh bukan nggak sorangan nggak gitu <laughs> nggak kalau istri yang salat <tuk> mutiun ya, qanitatun, qanitah. Yang kan segala enam itu taat patuh. Ke suami itu, ya Allah taatnya, patuhnya taat. gitu. Nah. Taat. Asaku sakuma rek arek walau pitanu sanajan di hawu bae gitu. <tuk> taat man taat semuanya taat. Jadi makanya sebetulnya si istri itu kalau ingin ke surga asa taat patuh aja ke suami itu gampang ke surga gitu. Hmm.

Um okay, so sure, then, so lain ayah uh, ouais. pesanan ayah pesanan itu request gitu kekeke itu naon itu iya na nawon hadiah uh, na nawon itu. Juga, masalah, e, gitu. Siap, siap. Gitu. Konitatin tuh tak patuh gitu ya. Sehingga kata ini nih kata Rasul, kalau 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 ada diperbolehkan sujud selain kepada Allah, maka yang pertama kali disuruh sujud itu adalah istri ke suami. Saking besar hak suami, kewajiban istri, gitu. Itu banyak sekali. Kalau ingin surga, kan ini juga istri yang terbaik. Kalau ingin surga, istri yang terbaik ini konitah wanita itu taat patuh gitu apapun disuruhnya bahkan ini peribahasa ya peribahasa sampai dalam hadis menyebutkan kalau suami ingin kalau suami ingin ingin tubuhnya istri eh ngajaknya teh walau fitanur ke dalam hadis walaupun di atas e, tungku hawu di atas hawu itu harus mau saking besar hak suami tapi ini kan hanya peribahasa ada pirakum yang di, bisa dihawu di luhun ini maksudnya ini saking besar saking besar haknya suami gitu ya kewajiban istri. Bahkan dalam hadis yang lain, misalkan suami ingin suami ingin 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 badan e, istrinya ini memang hukum ini. Kemudian istrinya tuh nggak mau sampai marah dalam hati tuh mendengel gitu kecewa selama kecewa maka Allah melaknat malaikat melaknat semua makhluk yang ada di bumi melaknat kalau malam itu meninggal naudzubillah dia ahli neraka gitu saking harus konitahnya harus taatnya kepada suami gimana kalau saya capek ya bisa dia loh kan sebetulnya ya udahlah besoklah ya ya supaya ya keren lah <tuh, tuh kan <tuh, ya. Yeah. ya. Oh ya. Kalau suaminya e, nusuj, eh, maaf, e, dayus. Dayus itu enggak memberi ilmu. Antepanlah kita gitu, dayus teh. Mau berbuat dosa mau apa diantep, eh, gitu, nggak dikasih tahu. kayak kayak misalkan tak nabi itu tadi eh, istrinya berbuat salah gitu menekan nabi nggak ditegur oleh nabi, nah itu dayus namanya. Nah bisa jadi dosa kalau misalkan tidak diajarkan oleh kita, istri dosa itu tidak tahu kenapa karena tidak diajarkan oleh kita, ya kita ikut dosa juga. Makanya harus disampaikan oleh kita. Adapun mau tidak mau kita sudah menyampaikan. Gitu. Kalau nyuruh Ustadz, berarti kita ada kewajiban kita disuruh ke ustaz. Berarti Ustadz punya hak aduh nghandle handle nghandle <laughs> nah jadi konitah itu muti'an muti'an itu taat patuh gitu makanya wajar ya dalam hadis dalam satu hadis lagi kalau suami meninggal atau istri meninggal oke okay lah satu-satu kalau istri meninggal suami ridho dengan apa dengan servis dia uh pokoknya dia tuh seneng lah. inilah supaya gampang mah Nabi ketika wafat Siti Khadijah setelah disuruh lagi nikah oleh oleh Allah karena kesedihan Nabi Nabi sampai sedih maka ditikahkan Nabi tetap sedih ditikahkan lagi Nabi uh, masih tetap uh, sedih ditikahkan sampai 9 menggantikan Siti Khadijah saking ridonya ke Khadijah dan setelah nikah pun dengan dengan yang lain Nabi sering menyebutkan Khadijah Masya Allah Khadijah itu ininya ininya uh perjuangannya hebat ini solehnya gini sampai Aisyah pernah kan mengatakan Ya Rasul apa sih kelebihan Khadijah kenapa gitu dia lebih tua darimu terus dia juga janda dia juga punya anak dua aku kan perawan aku lebih cantik kamu lebih ener energiknya gitu Aku lebih cerdas, gitu. Aisyah saja, ternyata kan sampai cemburu, gitu ya. Cemburu, gitulah, Cemburu, kenapa? Karena Nabi sering mengatakan saking ridonya Nabi, saking senangnya, maka ketika uh, Nabi menyebutkan dalam hadis, barang siapa ketika wafatnya suaminya ridho kepada dia, itu dia ahli surga, si wanita ahli surga. Jadi, enggak ada, Pak. Kalau ada, misalkan dalam hadis, kalau suami meninggal, istrinya ridho. Maka ahli surga nggak ada. Tapi yang ada justru istri. Yang berat itu sebetulnya suami. Kalau di dunia kaya dimanjakan suami itu oleh istri. Tapi di akhirat, apapun tanggung jawab suami. Dia nggak pakai kerudung. Kenapa nggak pakai kerudung? Suaminya nggak nyuruh. Benar kamu tidak nyuruh? Enggak. Dia udah besar. Ya Allah, kamu kewajiban kamu. Temenin dulu neraka, jom. Gitu. Jadi ikut juga. Makanya kita tidak boleh dayus. Buk, enggak pakai tamunan ya. Enggak, 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 enggak pakai tamunan. <laughs> Ini dayus ya. Bukan gayus, gayus, gayus tamunan. <laughs> Ini dayus. Dayus antepan. Gitu, antepan. Enggak uh, antepan. Coek, antepel eh. Ada keluar tuh pakai kedudung antep gitu pakai misalkan ah, rock mini antep itu dayus namanya itu pasti dapat ya. pertanyaan semuanya istri enggak enggak bisa sholat ke neraka misal suami bakal ditanya kenapa kamu enggak mengajarkan istri nah, saking kewajiban suami itu besar kan kepada istri bukan hanya istri punya kewajiban suami juga punya kewajiban salah satunya mendidik ya itu konitatnya konitat konitah Hmm. Konita Nah, Konita t taat. Yang keempat taibatin. Kalau dia suka taubat, kesuami dia suka taubat. Apa taubatnya? Selalu minta maaf. Ayah maaf ya, aku suka menyusahkan ayah. Ayah maaf ya, aku mungkin reda melotot ke ayah gitu. Ayah maaf ya, sering dia taubat sering dia minta maaf sujud ke setiap sholatnya cium tangan ayah maafin ya mungkin tadi saya tuh ada medenghal dalam hati itu <laughs> itu, itu itu istri yang yang ideal gitu dia enggak ada bapak gitu itu sarwa kamu gitu enggak <laughs> itu yang saya lihat dia dia tepat gitu istri yang saya lihat gitu Masya Allah, dia selalu kalau ya taubat ya kalau sering taubat istighfar ya pun kepada kepada suaminya gitu taibat ya sering sekali gitu ke, ke suaminya tuh dia sering gitu ya ya sebelum sebelum apa tuh dia itu insya Allah itu taibat ya memang suami antara suami sama istri itu memang seharusnya sih saling saling mohon maaf sering tuh gitu. sehari jangan jangan pas lebaran wah <tuh>, sering sekali gitu. sering ada maaf ya gitu sedikit sedikit ada kesalahan langsung maaf ya taibat namanya ya taibat tuh hmm. seberapa ya teh lima ya keenam hmm abidat ah, tukang ibadah tukang kerja dia itu bu ibu capek kayaknya uh, kita cari uh, pembantu ya asisten enggak pak enggak enggak usah Aduh, aku masih kuat Ayah. 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 <laughs> abidat dia itu pekerja keras kan ku abdil apa itu dia masya allah gitu <laughs> abidat Uh, Tolong, dia mah gitu. Wah, nah, itu kan super mak <laughs> power, power, mak <Mama> power. <laughs> Abidat, ya enggak, Makanya tapi kan ketika ketika Fatima, wahai Abi, lihat ini. Saya nutu 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 non Ke nutu bahan gan eh, nutu gandum bahan roti bahan roti untuk roti dibatu gitu sampai gini ayah ayah e, tolong kalau gitu tolong ke suamiku e, tolong beli e, beliin budak ha? minta pembantu kata Rasul apa daripada pembantu lebih baik kamu tasbih aja ketika kerjaan tasbih sabarlah pahalanya besar gitu kan jadi nggak nggak disarankan. Ya nanti saya ngobrol lah Fatimah. Iya ketika Fatimah itu disarankan nggak nggak kan, kan Nabi kan gitu ya. Nggak gini. Ya udah nanti saya ke Ali bilang enggak. Tapi mendingan tasbih. Saking besarnya. Ah bidat. Oh, wanita yang hebat itu wanita ideal itu aju khairan. Ya. Eh, eh, ya. Khairunisa itu gitu. Oh, dia pekerja dia enggak dia ya, macam mat belak we gitu ya mas hati kata macam itu abidat ya itu oh, abidat jadi masuk jadi abidat itu masya ya karim dia kerja 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 gitu dan enggak enggak pernah apa ngeluh 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 enggak enggak ngeluh ini ngelangin ini enggak lah gitu saking hebatnya gitu ya orang yang abidat ya ke Allahnya ibadahnya wah keren gitu Eh Rabiatul Adawiyah ya Rabiatul Adawiyah itu kan seorang waliullah perempuan ya gitu dia itu ketika malam setelah isya dia dangdan pakai bajuan yang baju yang tipis dangdan kemudian dia deketlah Manjalah ke suaminya kayak gitu -gitu kata suaminya teh bu aku e, mau tidur ya capek oh iya kalau sudah tidur ganti pakaian ibadah semalam suntuk gitu gitu tuh nikah Robiatul Adawiyah. nikah nikah kan asa asalnya asalnya dilamar oleh uh, Sofian Asauri Hasan Basri <tid> tidak mau tuh kenapa enggak ada tantangan dong udah soleh Hasan Basri ulama besar ah nanti Lah kan nikah dengan pemuda biasa gitu aduh masya Allah Karim. kenapa tantangan gitu. kesabarannya dan terus dan memang wah keren gitu. memang di jadi wali tapi itu enggak lama nggak lama dan memang itu makan hanya hanya syarat untuk jadi umat Nabi sih sebetulnya Tid nggak nggak lama sih dia wah fokus aja cinta kepada Allah gitu sehingga San Basri pas melamar juga kan apa cintaku sudah habis kepada Allah tidak ada lagi kepada yang lain gitu saking cintanya gitu, kenapa udah udah jadi umat Nabi kan udah nikah, berarti udah nikah aja gitu. Mm, itu diaku umat Nabi. kalau tidak nikah kan tidak mau nikah berarti tidak diaku umat Nabi kan. Walai samin nih kata Nabi bukan umatku gitu. kalau tidak mau bukan tidak ada jodoh kalau tidak ada jodoh ya bukan tidak mau kan gitu. tidak tidak ada kemauan kayak kayak di Eropa di Jepang kan sekarang nikah itu kayaknya udah gitu nggak mau gitu ya. Siapa? Imam Sapi ya. Hmm. Enggak gitu? Ayo putra putranya? Hmm. Kalau putra putranya itu ada berapa putra Imam Syafi'i itu? Oh, gitu. Ada. Awalnya. Kalau awal awalnya? <susur> <gur> kayaknya Imam Sapi yang lain lagi itu beda 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 Imam Syafi'i <tuk tuk di> kayaknya gitu nah abidat itu ya abidat itu kan ibadah ibadah itu kerja gitu ya kerja 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 itu tukang kerja gitu ya terus ke suaminya apa menghamba ke suaminya namanya hamba aja ke suami ya tuannya kan tuannya kan imamnya ya budaknya gitu. Namanya budak yang nggak berani kan melotot, nggak berani kan melawan gitu. Namanya budak loh gitu. Makanya tunduk weh gitu. Muhun weh dicarikan telin. luih tarik enggak gitu Udah mau mah, nang! Aduh, lebih tadi, lebih ngagasi. Nah, kemudian saihat, hmm. saihat itu tukang hijrah, tukang maaf wanita yang baik itu tidak banyak bergaul, hijrah. Dia di rumah, ujlah. Dia banyaknya di rumah aja. Enggak banyak bergaul, apalagi dengan lawan jenis laki-laki, enggak, -laki. enggak. Dia itu tertutup dia, gitu. Ya yang penting, penting <gayai> aja karunya <laughs> Ya kenapa? Untuk menghargai suami, gitu ya. Ini untuk mengagumkan suami, gitu. Kan healing, <gitu ya. <gayai> kan healing sama suami. <gayai> artinya nggak kalau nggak ada suami gitu kalau dengan suami akan ya ada suaminya gitu ya nah kemudian apa soimat soimat itu saihat itu saum so saum so itu apa sih kalau ya sering saum so lah ke kita apa istri itu jarang sekali minta dia sering saum so dia sering apa sering menahan diri makanya istri yang soleha itu tidak pernah membebani suami pak lihat tetangga kemarin kalungnya udah sekarang beli lagi kalungnya gelangnya lihat masya Allah ayo bapak beli naung ke ibu <tuh> enggak saum tahan orang yang saum saima itu orang yang saum orang yang bisa menahan enggak pernah menyusahkan makanya wajar kata kata Rasul orang yang istri yang paling hebat adalah istri yang tidak pernah membebani suaminya tidak pernah minta sesuatu yang kira-kira suami susah. Kalau suami kira-kira susah, tentu. <tuh> Tapi suami yang paling hebat adalah menyenangkan apa yang diinginkan oleh istrinya. Itu. Jadi saling itu ada hak dan kewajiban. Jadi istri yang uh, khair itu ya aju-ajuan khairan, jadi istri yang yang hebat itu soin tukang saun. Senin kemis saum ke suami loba nahan diri bu masih ayah artos masih insyaallah Allah ayah tenang ya pak gitu 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 kalau misalkan kita ngasih bu ini uang masih ada yang kemarin juga pak udah deh itu sayang Nah, gitu ya. Seharusnya gitu, gitu ya. Seharusnya soim itu, gitu namanya soim itu menahan gitu ya. Kalau masih ada, enggak gitu ya. Misalkan gini, eh, misalkan udah masih ada, memang masih ada. Misalkan si istrinya itu Dikas, pas dikasih, pasti kasih lagi oleh eh, suaminya. Dia bilang, "Ayah, kalau masih ada eh, keperluan yang lain, ibu masih ada, sok aja gitu." Eh, Entom, nyatulah sekarang. <laughs> nah itu namanya seimatnya so seimnya so saihat so saihat so ya jadi dalam Al-Qurannya saihat so saihat so itu uh, tafsirnya saimat so ai uh, muhajiratnya dalam Al-Qurannya saihat so dalam surah tahrim itu yang kemarin saihatin so ya. artinya itu dia sering menahan diri ya, apapun dia itu tahan gitu kalau ingin ini ingin tahan gitu namanya saum so ya menahan diri menahan hawa nafsu nggak 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 banyak keinginan ini dan itu. Makanya tadi kenapa diawali dengan jarang jarang bergaul? Karena sering bergaul, sering melihat, sering mendengar pasti ingin. Kenapa? Karena sering melihat, sering mendengar nanti di diolah di otak, ingin, keinginan terus gitu. Makanya jangan terlalu banyak gaul, istri yang khairat itu enggak terlalu banyak gaul gitu ya. Nah. itu oh, <murra> oh, gitu. gitu. <murra> ya kalau gitu kan enggak itu soihat ya ada berapa tuh delapan tujuh Baiklah, sebarah penting Nah, itu itu enggak enggak jadi masalah istrinya itu sayyibatin wa abakaran mau janda mau mau perawan itu boleh silahkan istrinya mau diperistri oleh muasa tadi syaratnya mau sayyibatin saibte randa janda boleh silahkan atau abkaron eh apa perawan boleh silakan aja gitu nah, jadi tuh masya Allah ya karim ini kalau istri yang ideal seperti ini ya istri ide ideal gitu. kalau dicetak oleh su oleh ibu bapaknya enggak seperti ini ya kewajiban suami mencetak seperti ini cetaklah oleh kita cetak, cetak. gitu tapi nyakitulah ya istri ke suami masuk ngelawan rata-rata rata-rata gitu te te tegaduh pamor tegaduh pamor Orangnya -orang gitu soalnya kan kanyahan karena untuk kelemahan orang gitu gitu kadang-kadang ayo tahajud bapak tahajud tuh ya? lawan gitu <laughs> ya, ya memang harus ada pelantara para memang eh, memang harus dengan dengan orang yang disegani gitu yang bicaranya itu nah, kalau dengan dengan suami aja jangankan gitu ya Nabi <laughs> bisa terpengaruh oleh Aisyah yang Apsa ya, ya. Yeah. <laughs> <Suka>. <laughs> karek karek maerek nyarita ngus langsung melotot kan. <laughs> coba 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 open the power of, mamanya gitu karek makin muslimatnya ternyata di dalam surah at-tahrim itu ayat 4 ternyata termasuk ciri orang wan istri yang so, yang yang khair ya apa muslimat muslimat itu taslim berserah diri pasrah kasuam itu neng pasrah pasrah dah itu disenangkan mah jodoh, <laughs> pasrah mah, jodoh. Nyegangnya. Nah setelah itu Setelah kita menjelaskan Allah telah menjelaskan tentang Istri yang ideal Kalau misalkan Anisah Sama Habsoh itu uh, Tidak taubat Maka cari lagi istri yang Khair Lebih baik siapa yang tadi Jadi itu cerainya Kalau misalkan tentang agama Itu diperbolehkan itu namanya Udur syari. Gitu. misalkan istrinya misalkan ya seperti tadilah tidak patuh ke suaminya diceraikan itu nggak dosa itu udur sari namanya itu setelah menjelaskan tentang istri yang ideal ya istri yang yang hebat kemudian Allah juga menjelaskan ya ayuhan ladina amanu wahai orang-orang yang beriman ku anfusakum kamu harus menjaga diri kalian, wa'ahlikum, dan keluarga kalian dari apa? Dari naro. Dari api neraka. Jadi kewajiban suami, kewajiban e, istri, kewajiban keluarga lah. Pokoknya terutama kan kepala keluarga suami. Maka kewajibannya menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Oh ini kalau gini kayaknya ini tadi bukan istri yang khair nih. Kalau istri bukan istri yang ideal, berarti dia akan ke neraka nih. Aduh kasihan, maka kasih tahu oleh kita gitu. Itu kewajiban. Karena ini kan amar. Ya yuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku jagalah oleh kalian. Sedangkan kan kalau ini pil amar, itu alasul pil amri lil wujub. Asa dari perintahan menunjukkan wajib. Wajib hukumnya. Kalau perintah itu, gitu hukumnya wajib gitu ya. Kepada siapa menjaga diri teh? Kepada diri kalian sendiri dulu. Maka dalam Islam itu kalau dalam ibadah ibda bin afsik. awali dari kita. Kita harus baik dulu, maka ngajak kebaikan ke orang lain. Bukan orang lain dulu gitu. Dalam Islam itu kita dulu ibda bin afsik. baru wa ahlikum dan keluarga kalian. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Naro dari api neraka gitu. Api neraka itu buat aduhanas dinyalakannya itu dengan manusia suluhna ya. Kayu bakarnya itu manusia wal hijaroh dan batu-batu mana? Batu yang suka dipakai disembah, yang suka disembah patung-patung yang dari batu, yang suka disembah itu yang jadi kayu bakarnya, bukan semua batu enggak. Batu yang suka dijadikan, berarti bukan batu saja, iya, yang pokoknya yang dipakai sesembahan aja. gitu. Patung-patung yang dibuat dari apa dulu kan dari batu, makanya di sini wal hijarahnya alaiha dan di dalamnya malah ikatun ada malaikat gila yang keras, nggak toleransi, makanya malaikat Malik itu dari mulai diciptakan sampai nanti orang-orang yang masuk neraka itu malaikat Malik tidak pernah senyum kucing we. Gitu. Orang malaikat Malik itu maka lamun ngaranna si Malik gitu, wajar tara seurio ya, ge Kucem, we. galak wajar. <gulis> Dan malaikat malaikat tidak pernah tidak pernah senyum. Ganas Malik, golid gila adun gitu. Masuk mereka seret gitu, galak. Atau please lah entang tenung wow, gitu, galak. Jangan gitu, wah itu galak aja. Gila adun gitu kata Allahnya. Oh, di sini gila dun. Gila dun. Sida dun. Wah, keras sekali nyabok memang Kalenger gitu Bat si dun pil bat lamun nyabok nih. Ya. Layak sunallah, dia tidak pernah menentang Allah sedikit pun. Kata Allah, masukkan neraka tidak pernah ada toleransi enggak. Aduh kasihan enggak. Oh ini mah wanita enggak. Semuanya gitu ya. Oh itu. Sida dun, sida adun gitu. Oh. Kiringkun. layak sunatullah apapun yang diperintahkan oleh allah tidak pernah ditentangnya malaikat tuh ya malaikat itu si eh, makhluk allah yang sangat taat tidak pernah menentang gitu tapi nanti kenapa nggak pernah menentang karena tidak diberi nafsu makanya kalau manusia ibadah bisa menahan hawa nafsu pasti pahalanya lebih mala daripada malaikat malaikat tidak pernah menentang wajar. Kenapa? Ya. Karena tidak ada tantangan. Ya. Kalau dulu, ya. dulu, wak, maaf, jangan zaman Nabi, zaman zaman Nabi, sahabat itu taat di masjid ya Allah dua pertiga tuh di masjid gitu wajar. Kenapa? Karena belum banyak tantangan. Kalau sekarang permainan sudah ada, ke rumah sudah ada segarupa. tapi orang di masjid, wah itu luar biasa. Mengalahkan malaikat pasti. Kenapa? Karena tantangan kita lebih berat. Makanya kalau sunnah di akhir zaman itu, pahalanya mungkin saja bisa lebih daripada wajib di waktu zaman Nabi. Kan kan zaman Nabi itu hanya kesenangannya, ya kesenangan terbatas. Itu. Sekarang itu Masya Allah, semua kesenangan ada gitu. Kenapa? Karena akhir zaman itu dunia itu menampilkan keindahannya. Supaya apa? Supaya kita lalai lupa kepada akhirat, gitu. Nah, ini yang yang gawatnya gitu ya. malaikat itu tidak pernahnya. Wayap alu wayap alu marun apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya tidak pernah menentang, tidak pernah gitu. Makanya kalau kalau manusia itu baik misalkan bisa menahan hawa nafsu pasti lebih daripada malaikat. Nah, malaikat itu satu tidak diberi nafsu yang kedua tidak diberi makan minum enggak 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 makan minum malaikat itu enggak kalau ada makan minum ya mudah-mudahan kayak gusti er, makan helak Tidak <guluh> orang gitu ya enggak gitu disuruh apapun terus gitu. ya wallahualamissawab sadaqallah subhanakallah